Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan saya Humas Raha. Nanti saya akan memberikan materi tentang tata tertib di sekolah YPM, terutama di YPM yang bernaung di Yayasan Pendidikan Sosial Ma'rif Taman Sepanjang. Kalau di sini di YPM 2 Sukodono. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran tata tertib, marilah kita bertawasul terlebih dahulu. Yang pertama ditujukan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua adalah Fatihah untuk Yai Hasim As'ari. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga adalah untuk pendiri YPM, Yai Haji Munir Latif, Hasim Munir Latif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sebelum pelajaran, kita mulai dengan doa awal KPM. Kita ikuti bersama-sama anak-anak. Anak-anak bisa melihat tayangan yang ada di depan. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi sarif, ya khannan ya mannan, akrimna bin nuril fahmi, wa ahrisna min dudumatil wahmi, farzuqna fahman nabiyyin, wa hifdhal mursalin, وإله الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan anak-anak berdiri. Kita baca ikrar sebelum pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thank you.
bulumu pada wajahnya. Wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anak, di masa ada COVID ini, di masa pandemi ini, itu kita harus mematuhi 5 protokol kesehatan. Anak-anak bisa melihat di tayangan slide yang diputar oleh Bu Maslahat di situ. Di antaranya nomor 1, menjaga jarak 1 meter. Kemudian menjauhi kerumunan, di situ ada anak-anak. Kemudian mencuci tangan. Kemudian memakai masker dan membatasi mobilitas. Itu 5 yang harus dipatuhi saat protokol kesehatan. Sedangkan di YPM anak-anak ada 6M protokol kesehatan. Di situ ada 6. Apa yang membedakan di sini? Yang membedakan adalah di YPM itu mengisi, di situ mengisi protokol kesehatan. Jadi anak-anak di situ mengisi monitoring kesehatan, protokol kesehatan itu masuk di linknya siswa-siswi. Itu yang membedakan anak-anak. Sudah tahu anak-anak apa bedanya antara 5M dan 6M tadi? Anak-anak, setelah kita berdoa tadi dan kita tawasul agar ilmu kita manfaat, kita menyegarkan diri dengan bermain esprit. Sebentar saja, dengan bertepuk-tepuk. Sholat kita ada berapa anak-anak? 5 waktu. Oke, berapa mas? 5 waktu. Berapa mbak? 5 waktu. Kita kasih tepuk. Untuk sholat subuh, maka kita tepuk 2 kali. Sholat subuh, ya, bisa dimengerti. Sholat maghrib, sholat duhur, sholat isya, bisa dimengerti ya. Sejumlah tepukannya berdasarkan jumlah sholat yang kita lakukan. Bisa anak-anak, coba nanti ada salah satu anak yang maju ke depan untuk memberikan contoh esbrik yang telah ibu beri contoh tadi. Misalkan kalau ibu cepat, subuh, maghrib, isya. Nah, kalau diulang sama ibu, misalkan maghrib, subuh. Anak-anak ya, jangan sampai salah. Terima kasih. Orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang. Akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri.
di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, penguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakat yang ada beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah. Lalu dia henduskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja. Dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Dia mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi. Lalu menghina lagi suku Nabi SAW. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar. Karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang Anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar mana yang dihardik oleh Nabi SAW. Umar jalan ke Baitul Mal, Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sak, dihidangkan, ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sak yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu, ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya gak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi. Dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu gak ada kamera, orang gak bisa lihat foto. Kalau cuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian, berkata kasar sama dia, itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya membuktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya. Naki utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar, di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang Nabi. Maka saya mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Bagaimana anak-anak setelah mendengar tayangan, melihat dan mendengar tayangan video tadi? Subhanallah, kita patut bangga terhadap akhlak yang dimiliki Rasulullah. Apakah kita pernah berakhlak seperti Rasulullah? Kita dijadi teman, kita ikhlas. Apakah kita pernah seperti itu? Kita harus berbuat ikhlas dan kesabaran, sabar, karena sabar itu mengalahkan segalanya. Sampai pendeta pun luluh
masuk Islam karena akhlak dari Rasulullah. Setelah melihat tersebut, anak-anak tolong jawab pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan yang berhubungan dengan video. Anak-anak silakan dijawab. Ada waktunya 10 menit. Silakan dijawab di kertasnya masing-masing. Materi berikutnya anak-anak, yaitu beberapa peraturan yang ada di SMP YPM. Yang pertama peraturan tentang belajar mengajar. Terdiri dari A, siswa wajib bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran bisa menyelamatkan kita dari dunia, hidup di dunia dan di akhirat kelak. Yang kedua, wajib KPI. Anak yang lulusan dari YPM harus wajib bisa menghafalkan isi yang ada di dalam KPI. Yang kedua, peraturan tentang tata tertib yang terdapat di buku pribadi siswa. Ini akan diterangkan sekilas oleh Bu Maslaha. Apa itu anak-anak tata tertib? Tata tertib itu adalah segala aturan yang ditetapkan oleh sekolah YPM, oleh siapapun, oleh lembaga. Kebetulan kita sekolah di YPM, maka tata tertib itu adalah aturan kehidupan sehari-hari yang ditetapkan oleh SMP atau SMA atau sekolah yang ada di naungan YPM. Ini ada tata tertib umum anak-anak. Pengertian tata tertib umum diantaranya ada 1, siswa bersalaman kepada guru saat pulang dan saat datang dan pulang sekolah. Tadi sudah diganti dengan menunduk atau melipat tangan karena masa pandemi atau COVID. Kemudian siswa wajib melapor apabila ada perubahan alamat orang tua. Taat kepada pimpinan guru di sekolah. Siswa wajib memakai sepatu hitam. Siswa putra wajib memakai ikat pinggang. Siswa putri harus memakai jilbab. Yang ketujuh, tidak mengenal membawa HP atau mengoperasikan HP di sekolah. Kemudian yang ke-8, tidak memakai aksesoris yang berlebihan. Siswa selamat di sekolah atau KBM. Yang pertama, siswa berada di sekolah 5 menit sebelum bel dibunyikan. Yang kedua, petugas kelas piket menjaga kebersihan dan keindahan ruangan kelas. Yang ketiga, siswa wajib berdoa dan tadarus Al-Quran, juga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum KBM dimulai. Nah, selain ada peraturan itu, ada pengertian dari pelanggaran. Apa sih pelanggaran? Pelanggaran itu anak-anak tingkah laku yang tidak mematuhi aturan sehingga perlu dikenakan sanksi-sanksi karena melanggar aturan. Pelanggaran itu ada pelanggaran tingkat 1 anak-anak. Apa saja sih Bu pelanggaran tingkat 1? Terlambat masuk kelas. Ada enggak dari anak-anak yang masuk kelas terlambat? Oh, tadi ada ya, Mas yang sebelah sana. Oke, besok tidak boleh diulangi. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Berangkat ke sekolah, kemudian hilang. Nah, itu termasuk di A. Kemudian tidak mengikuti sholat berjamaah, karena di PM ada sholat berjamaah. Karena pada saat pandemi ini, maka sholat berjamaahnya ditiadakan terlebih dahulu. Kemudian tidak melaksanakan piket, maka dihukum anak-anak, nanti ada sanksinya. Itu diantaranya. Pulang sebelum waktunya, kemudian bisa melompat pagar atau apa, itu pelanggaran tingkat 1. Makan dan minum di kelas, itu juga pelanggaran tingkat 1. Nah, anak-anak itu ada contoh gambarnya. Mana
Kemudian pelanggaran tingkat 1, terlambat masuk kelas, itu coba dia amati gambarnya. Nah, saat guru mengajar, di situ ada contoh makan dan minum di kelas. Bisa diamati anak-anak ya, dan tidak boleh dicontoh. Kemudian ada sanksi dari pelanggaran tingkat 1 tadi. Sanksinya bersifat edukatif, bukan fisik. Misalnya disuruh mengaji, menghafalkan ayat-ayat pendek, tidak boleh dicubit atau dijewer telinganya, tidak boleh. Sanksi diserahkan pada guru piket atau guru yang bertugas. Apabila pelanggaran tingkat 1 dilakukan lebih dari 3 kali, maka dilakukan sidang di hadapan orang tua anak-anak atau wali murid. Kemudian ada pelanggaran tingkat 2 anak-anak. 1. Membuat keributan, anak-anak tawuran dengan kelas A, dengan kelas B, atau kelas 7, dengan kelas 8, tawuran. Nah, itu tidak boleh. Di perpustakaan, buat kaduan di kelas, tidak boleh juga. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah tanpa tidak sesuai waktunya, tidak boleh itu. Kemudian anak-anak ke lab, padahal waktu tidak ke lab. Nah, itu suatu langgaran. Yang ketiga, menggunakan barang-barang bukan milik sendiri, meminjam pulpennya teman tanpa izin, itu contohnya. Nah, itu anak-anak ada contoh merokok di lingkungan sekolah. Tadi diantaranya pelanggaran itu ada merokok. Nah, itu ada gambarnya merokok di lingkungan sekolah. Itu kelihatannya di kamar mandi. Kemudian ada bermain HP di lingkungan sekolah pada saat guru menerangkan, dia main HP. Itu tidak diperbolehkan. Sanksinya apa, Bu? Pelanggaran tingkat 2. Pertama, membuat surat pernyataan berformat menggunakan materai dari BP. Yang kedua, dikenakan sanksi membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kamar mandi, membersihkan WC, membersihkan taman, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila pelanggaran tingkat 2 dilakukan sampai 2 kali, maka dilakukan di hadapan orang tua wali murid dengan menandatangani surat bermaterai. Ada lagi pelanggaran tingkat 3. Apa saja itu? Anak-anak supaya tahu nanti di sini, supaya anak-anak tidak melanggar tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang sekolahan kita, tidak boleh, tentang guru kita, tidak boleh itu. Kemudian yang kedua, membuat atau menggunakan surat izin palsu. Saya tidak masuk, sakit. Kemudian menggunakan surat izin ditulis sendiri, ditandatangani sendiri. Nah, itu tidak boleh. Kemudian melindungi teman yang bersalah. Karena teman saya bersalah, temannya tadi bolos misalkan ke warkop, dilindungi. Enggak, tadi orangnya gini. Nah, itu tidak boleh. Kemudian menghina atau merendahkan martabat sesama teman. Contoh, kamu anak orang miskin, aku tidak akan mungkin berteman denganmu, baumu tidak enak. Nah, itu termasuk merendahkan, itu pelanggaran tingkat 3. Ada lagi, ada menyalahgunakan uang SPP. Kemudian bertato atau bertindik atau mencuri di lingkungan sekolah, itu termasuk. Nah, itu ada contohnya anak-anak, siswa yang bertato dan bertindik. Coba dilihat anak-anak, bagus apa tidak seperti itu? Nah, itu hal yang tidak boleh ditiru atau dicontoh. Jelas itu adalah sesuatu yang buruk. Mukanya yang ganteng jadi jelek. Kemudian ada mencuri. Nah, sampai wajahnya ditutupi sama dia mencuri. Oh ya, sudah tahu malu kok masih mencuri. Kemudian sanksi pelanggaran tingkat 3. Apa aja itu? Pertama, membuat surat pernyataan yang telah ditentukan pihak sekolah, rangkap 3. Kemudian sanksi yang berikutnya, apabila pelanggaran tingkat 3 dilakukan 2 kali, maka siswa akan mendapatkan skorsing selama 6 hari, seminggu full ya anak ya. Kemudian yang ketiga, apabila pelanggaran tingkat 3 dilakukan 3 kali,
maka siswa akan mendapatkan skorsing selama 2 minggu atau 12 hari. Ada pelanggaran tingkat 4, membawa senjata tajam. Apa itu senjata tajam? Bisa belati, mencemarkan nama baik sekolah, tadi mencemarkan nama baik sekolah. Kemudian ada vandalisme, merusak peralatan atau mengotori gedung-gedung, ditulisi di tembok-temboknya anak-anak, biasanya ditulis temboknya, ditato tembok sekolah, itu namanya vandalisme. Kemudian ada memfitnah, menipu, menghasut seseorang atau kelompok orang, menghasut temannya, jangan berteman dengan itu, dia suka mengadu domba, nah itu tidak boleh. Kemudian bersikap membuli. Membuli itu apa? Membuli atau merundung temannya. Membuli itu mengata-ngatai atau menyakiti, itu membuli. Nah, itu anak-anak ada contoh. Itu ada contoh tadi, mencoret-coret tembok, namanya vandalisme tadi. Kemudian membawa senjata tajam ke sekolah, itu ada, karena nanti mau tawuran dengan siapa, termasuk senjata tajam. Pelanggaran tingkat 5. Pelanggaran tingkat 5, membawa atau mengkonsumsi barang-barang terlarang, seperti obat-obat terlarang atau minuman beralkohol. Yang kedua, membawa atau menggunakan senjata api, pistol. Membawa senjata api, pistol. Ya, kemudian berjudi, atau mabuk-mabukan, itu tidak boleh. Kemudian melakukan tindakan pidana kejahatan. Berikutnya ada menyebarkan ajaran yang tidak sesuai, misalnya ada agama Islam bermacam-macam. Kemudian ada temannya, karena ada ini, di kamu jangan ikut ini, ayo ikut aku, nah itu tidak boleh. Itu ada gambarnya anak-anak, contoh berjudi, nah membawa minuman beralkohol, itu tidak boleh. Nah tadi anak-anak ada pelanggaran tingkat 4, ada pelanggaran tingkat 5. Nah pelanggaran tingkat 4 itu apa sih sanksinya? 1. Melalui keputusan sidang Dewan Guru, diskorsing selama 2 minggu atau 12 hari. Apabila pelanggaran dilakukan 2 kali, maka dicabut statusnya sebagai siswa YPM. Itu diantaranya. Kemudian pelanggaran tingkat 5, apa sanksinya? Melalui keputusan sidang Dewan Guru, maka dicabut statusnya sebagai siswa. Dilarang menggunakan identitas sekolah bila sudah dikeluarkan. Paham anak-anak? Tentang tadi tata tertib yang harus dipatuhi, pelanggaran dan sanksinya. Ini anak-anak harus paham. Karena kalau tidak paham, anak-anak melanggar, bisa dikeluarkan dari sekolah. Sangat disayangkan. Ya, anak-anak, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Maslahah, nah di sini ada tugasnya anak-anak. Tugas yang tolong ditulis nanti namanya siapa, misalkan namanya Fauci, kelas berapa, tujuh apa, nomor absen berapa. Nah, di situ tulislah lafadz Muhammad di kolom ini, lafadz yang bagus diukir pakai kaligrafi, boleh, silahkan. Kemudian ditulis cita-cita saya adalah misalkan jadi Pak Kiai, jadi ulama, jadi dokter, silahkan di situ ditulis. Yang ketiga, alasan saya memilih cita-cita menjadi, tadi misalkan menjadi Pak Kiai karena saya ingin menyebarkan agama Islam lebih jauh lagi. Nah, misalkan begitu. Yang keempat,
Supaya cita-cita saya tercapai, maka hal yang saya lakukan adalah, misalkan, saya harus belajar dengan giat, saya harus sholat dan minta kepada Allah setiap malam sehingga cita-cita saya segera terkabul. Itu misalkan anak-anak jawab seperti itu. Oke, sekarang waktunya sudah ganti dengan pelajaran yang lain, maka kita akhiri dengan doa akhir pelajaran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faradduhu ilayya inda jadilay. ولا تنسني يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم والحمد لله رب العالمين. Kan anak disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.